Smart decision by Galassi at that ball as well. It's going to fall here for Di Maria, and they paid the price. Well, you cannot make a mistake like that in games like this and give the ball away to Paris Saint-Germain, because they will punish you. And he doubles the PSG lead, and RB Leipzig only have themselves to blame. Yeah. Varios equipos en esta instancia cuando tiene la pelota ahora Gnabry se va metiendo la marca de Bruno, le pegó golazo. Estábamos diciendo que lo que único le faltaba al Olympique de Lyon era terminar la jugada. El Bayern, que todavía se las cobra. Salam olahraga. Kembali lagi guys di preview Liga Champions Eropa. Seperti yang kita ketahui bahwa Liga Champions sudah memasuki partai final malam ini, yang akan mempertemukan tim raksasa yaitu Bayern Munchen melawan PSG. Seperti apakah peta permainan ini? Seperti apakah pemain-pemain kunci mereka? Kita akan coba bahas secara singkat di preview bersama Novi Spread. Kita ketahui bahwa finalis pertama kita yaitu PSG atau Paris Saint-Germain berhasil mengalahkan RB Leipzig dengan skor 3-0. Di mana dalam partai tersebut PSG tampil dengan sangat meyakinkan jika dibandingkan dengan pada saat melawan Atalanta, terutama dengan kembalinya Neymar dan Di Maria membuat serangan mereka menjadi lebih cepat dan berbahaya. Dan kalau kita lihat juga mereka memiliki lini tengah yang baik ya, dengan adanya Ander Herrera di sana dan juga Marquinhos yang juga memiliki semangat terutama dalam bola-bola mati untuk membobol gawang lawan. Kita lihat di pertandingan itu benar-benar RB Leipzig tidak bisa berbuat banyak. Tidak ada peluang-peluang seperti yang mereka ciptakan saat melawan Atletico Madrid. Jadi menurut saya PSG di sini merupakan sebuah tim yang sangat solid ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi dengan adanya trio di depan yang benar-benar kuat, yaitu dalam Mbappe, Neymar. Kemarin dengan tidak adanya Icardi justru malah bermain dengan rapi ya PSG. Jadi menurut saya jika formasinya kita disamakan dengan kemarin ya, mungkin jika mungkin Marco Verratti sudah bisa main, mungkin ada Marco Verratti di sana, mungkin akan lebih berbahaya lagi. Jadi menurut saya dengan formasi 4-3-3 akan sangat berbahaya sekali bagi Bayern Munchen dalam menghadapi trio dari PSG ini, yaitu terutama di sisi kiri dan kanan sayap ya, dan Neymar dan Mbappe yang akan menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pertahanan lawan manapun. Nah, itulah peta kekuatan dari PSG. Pemain kuncinya tentu saja adalah Neymar yang pemain sangat luar biasa sekali ya kemarin. Dilihat lagi-lagi pergerakan Neymar sangat berpengaruh terhadap gol-gol PSG kemarin. Yang jangan lupa juga Di Maria, pemain satu ini adalah satu pemain yang paling konsisten selama beberapa tahun, dan kita lihat kemarin luar biasa sekali memberikan umpan-umpan yang berbahaya dan juga pergerakannya serta juga bahkan mencetak gol. Jadi pemain ini sangat komplit ya dalam menyerang. Dan kalau kita lihat ini adalah poin plus bagi PSG jika bertiga pemain ini akan klik dan bermain dalam performa terbaiknya di final. Nah, kalau kita lihat Bayern Munchen, kita ketahui bahwa Bayern Munchen menang 3-0 atas Lyon. Namun, kalau kita lihat dari pertandingan itu, sebenarnya Lyon ini banyak ya membuat peluang. Terutama di menit-menit awal dengan persis seperti mereka melawan Barcelona, pada saat mereka melawan Manchester City ya. Mereka melancarkan serangan-serangan counter attack. Mereka selalu melakukan serangan-serangan counter attack yang sangat cepat melalui sayap mereka, yaitu si Cornet, dan juga kemarin ada si Memphis Depay ya. Beberapa kali defense Bayern Munchen keteteran, untung saja sang raksasa di gawang mereka itu Manuel Neuer ya lagi-lagi tampil apik di big game. Namun ini adalah salah satu poin yang menurut saya menjadi pembeda antara PSG dan Bayern. Defense Bayern sangat-sangat rentan terhadap serangan cepat. Jadi menurut saya kalau PSG bisa bermain dengan
memanfaatkan counter attack dan melakukan umpan-umpan cepat ke arah Mbappe dan Neymar, dan juga tentu saja ada Di Maria. Ini akan menjadi strategi yang sangat efektif menurut saya. Apalagi kalau kita lihat kemarin Bayern Munchen di lini depan pun hanya mengandalkan seorang Serge Gnabry yang bisa merupakan, kalau saya sebut, adalah player of the tournament, di mana dia sudah mencetak 9 gol dari 9 matches dan kemarin mencetak 2 gol yang sangat apik sekali. Satu pemain ini tidak bisa dihentikan ya. Layaknya seorang Messi di Barcelona, Gnabry adalah pemain yang paling penting di Bayern Munchen. Tapi kalau kita lihat di semifinal kemarin, tidak banyak yang dilakukan oleh pemain lain ya. Otomatis seperti Lewandowski harus menunggu sampai menit-menit akhir baru bisa membobol melalui set pieces. Namun sepanjang pertandingan dia tidak terlalu terlihat. Dan juga Kimmich dan Alphonso Davies juga tidak terlalu terlihat. Di awal-awal pun Bayern Munchen sangat kesulitan sekali untuk menembus pertahanan dari Lyon. Bahkan Lyon, seperti yang saya bilang tadi, berhasil melakukan menciptakan beberapa peluang emas yang sayang sekali mereka tidak bisa memanfaatkan ya. Kalau tidak mungkin tadi malam hasilnya tidak sampai 3-0, bahkan bisa sampai 3 sama. Dan untungnya ada Serge Gnabry, sang pahlawan Munchen, dengan salah satu dribbling solonya lalu melakukan tendangan yang sangat keras, itu yang memecahkan kebuntuan Bayern Munchen. Lalu kita lihat gol berikutnya juga merupakan salah satu andil dari Gnabry ya. Dia yang memulai serangan dan dia juga yang membobol gawang Lyon. Jadi kalau menurut saya Bayern Munchen mungkin adalah tim yang kuat, namun masih dipertanyakan apakah pemain-pemain mereka mampu bermain di big game ya. Karena kalau kita lihat ya di sepak bola itu ada pemain-pemain yang memang menghilang, missing in the big games, seperti Messi saat lawan Bayern Munchen. Dan kemarin itu jujur saja saya lihat hanya Gnabry yang bermain bagus di Bayern Munchen. Jadi kita lihat saja, jika memang kalau semua di atas kertas, jika memang semuanya bermain baik, Bayern Munchen lebih unggul ya dari segi kualitas pemain. Namun PSG tentu saja lini depan mereka adalah sangat berbahaya sekali. Jika mereka bermain counter attack dan menunggu Bayern Munchen maju lalu melepaskan Di Maria, Mbappe dan Neymar, itu akan jadi peluang yang sangat baik. Dan saya yakin Bayern Munchen defense-nya juga tidak sebagus yang kita kira ya. Boateng di situ, juga ada Kimmich dan juga ada Alaba, menurut saya kurang dalam menghadapi serangan-serangan counter seperti itu. Dan kalau menurut saya untuk pertandingan final ini, saya lebih memilih PSG. Menurut saya PSG memiliki pemain yang lebih komplit dan mereka juga lebih memiliki mental untuk bermain di big games. Dan Bayern Munchen hanya mereka hanya kekurangan pemain untuk big game ya. Karena kalau kita lihat Lewandowski pun tidak, saat game-game besar itu dia suka menghilang ya, tidak terlalu kelihatan. Otomatis Bayern Munchen seperti saya bilang hanya punya Gnabry, sementara PSG kalau kita lihat memiliki beberapa pemain yang sangat semangat di game-game besar seperti Neymar, Di Maria, Mbappe, Marquinhos, dan juga itu saja ada kiper mereka yang juga sangat baik ya, Keylor Navas. Mungkin Bayern Munchen juga ada Manuel Neuer, tapi kita tidak tahu ya apakah dia bisa seperti saat melawan Lyon ketika menghadapi Neymar dan trio macannya PSG. Oke, itulah preview dari saya. Saya menjagokan PSG untuk menjadi juara Liga Champions. Prediksi skor menurut saya adalah 2-1 untuk PSG. Menurut saya di final, kalau mungkin jika Icardi dimainkan, Icardi akan mencetak gol. Munchen mungkin membalas melewat Gnabry lagi ya. Namun tentu saja Neymar akan menjadi pahlawan di final ini. Baik, sekian dan sampai ketemu di review final Liga Champions. Salam olahraga. Dan saksikan final Liga Champions malam ini.